Moms, memiliki anak yang sedang sakit tentunya membuat panik dan khawatir. Terlebih tidak jarang si kecil seringkali menolak jika disuruh minum obat. Maka dari itu, ada beberapa tips yang dapat membantu moms dan dads ketika menghadapi anak yang rewel saat minum obat. Apa saja ya tipsnya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nakita Channel. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir Times of India, berikut tips cerdas mengatasi si kecil yang rewel saat minum obat. Berikan obat sedikit-sedikit. Menelan semua obat sekaligus mungkin sangat sulit untuk anak. Moms bisa memberikannya sedikit-sedikit. Apabila ada 2-3 obat yang harus diminum, berikan satu obat setiap 5-10 menit pada anak ya moms. Masukkan ke dalam makanan favorit anak. Pilihlah beberapa makanan kesukaan anak, seperti es krim atau jus. Selanjutnya, moms bisa menghancurkan obat dan mencampurnya dengan makanan si kecil. Dengan begitu, si kecil tidak akan tahu bahwa ada obat di dalam makanan favoritnya. Membujuk dengan hal yang disukai anak. Moms, boleh-boleh saja membujuk anak untuk minum obat dengan memberikan hal-hal yang mereka suka. Misalnya, moms janji akan memasakkan hidangan favoritnya. Boleh juga membiarkannya dengan cara memberikan gadget, agar si kecil bisa bermain sembari minum obat. Akan tetapi, jangan biarkan anak terlalu lama di depan layar ya, terutama saat dia sedang sakit ya moms.